Adek. Iya, Bang. Adek lagi apa nih di sini? Enggak lagi ngapa-ngapa. Oh iya, Adek. Abang punya pantun nih buat Adek. Oh, iya, boleh tuh, pantun apa tuh? Mau dengar? Boleh. Hari Selasa pakai baju batik. Cakep. Baju batiknya bermotif Melayu. Cakep. Hai, Adek dada cantik. Boleh ke Abang tahu namamu? Boleh. Oke, tadi Abang udah kasih pantun buat Adek. Sekarang giliran Adek kasih pantun buat Abang. Oke. Beli tempoyak di warung Maete. Cakep. Tambahkan lauk, ikan dan tahu. Cakep. Ayo Bang, Adek emang cantik. Nama Adek Sela, ngapa nak tahu? Gue bingke, gue blodan. Cakep. Makannya ditemani dengan kopi. Cakep. Abang datang dari cabang Kalbar. Cakep. Mau ajak Adek lomba pantun harmoni untuk negeri. Jalan-jalan sampai ke Ngabang. Jangan lupa membeli pengkang. Sudah lama Ainu bukan Abang. Yolah kita mulai sekarang. Pergi ke Sungai Kapuas memancing ikan. Ikan yang tak dapat, letihlah Bekayo. Salam sapa kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi raya ke rumah mak muda. Baliknya membawa cenderamata. Yuk semua anak muda, mari kita tetap berkarya. Pergi ke alun-alun pakai tank baja. Makan cecalok dicampur nasi. Yuk semua insan jasa raharja, tetap berkarya dan selalu berprestasi. Di Tugu Katulistiwa ada festival. Festivalnya titik kulminasi. Jangan ngaku anak milenial kalau tidak berprestasi. Beli pisang serikaya di kopi suka hati. Cakep. Duduk di Tugu bersama ibu-ibu persari. Cakep. 63 tahun jasa raja selalu di hati. Semakin harmoni dalam melayani negeri. Pantun selesai, kami akhiri. Ade dan Abang pamit undur diri. 63 tahun sudah jasa raharja berdiri. Selalu di hati, harmoni untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.